Maggi sedap kita dah siap. Tengok korang. Maggi sedap. Assalamualaikum guys. Ini hari saya nak buat Maggi goreng yang simple dan sedap dan cepat. Okey, saya nak tunjuk cara petua buat Maggi goreng. Maggi goreng sedap yang korang biasa yang makan-makan dekat kedai ataupun makan dekat rumah. Saya nak tunjuk kita orang punya Maggi adalah mi sedap. Jenama mi sedap. Mi sedap ni kita orang nak buat. Sekarang ni kita ada 5 bungkus. 5 bungkus Maggi sedap. Sekarang ni kita dah buka dia. Sekarang kita nak keluarkan dia. Tengok. Kita ada 5 bungkus Maggi sedap. Okey. Maggi ni kita dah keluarkan daripada bekas dia. Ada 5 bungkus Maggi sedap. Dan dekat sini saya ada bahan-bahan dia yang saya dah sediakan. Dan saya ada sikit ayam. Ayam ni kita tak ada rebus. Dan kita dah bersihkan. Kita potong-potong. Dan sikit daun sawi. Sayur sawi. Bukan daun. Okey. Dan kita ada kubis. Kubis yang kita dah bersihkan dan kita potong-potong. Dan dekat sini kita ada 3 biji bawang putih yang dah kita ketuk. Dan kita ada cili padi. 4 biji cili padi. Okey, sekarang jom tengok. Okey, sekarang korang tengok dekat sini. Saya masukkan ayam. Ayam ni saya masukkan. Dan saya masukkan sayur. Dan saya masukkan kubis. Semua saya masukkan dan saya rebus. Tengok. Dan korang tengok Maggi yang kita dah keluarkan tadi, kita masukkan sekali. Korang tengok. Dekat sini kita gaul-gaul dia. Gaul dia sampai mi dia masak. Ini adalah cara-cara kita buat dengan cepat dan mudah. Okey guys, Maggi yang kita rebus tadi dia dah masak. Kita nak tumis bawang dia, kita masukkan bawang putih dia. Dan kita ambil 1 biji telur. 1 biji telur. Kita pecahkan dia. Dan kita kacau-kacau dia. Dan sekarang kita masukkan Maggi yang kita dah rebus tadi. Sekarang kita dah masukkan semua. Dekat sini kita kena masukkan perasa dia. Ini adalah petua kita buat Maggi. Korang kena ambil sikit aji. Sikit aji kena ambil. Dan sos tiram 1 sudu. Dan kita menggunakan sos cili. Sos cili dalam 1 sudu korang masukkan. Dan 3 sudu kicap. 3 sudu kicap pekat. Kicap ni jenama cap gajah. Kita menggunakan kicap cap gajah. Dalam 3 sudu korang kena masukkan sini dan korang gaulkan. Tengok. Okay, dekat sini kita nak masukkan bahan-bahan perencah dia tadi. Bukan bumbu dia dalam 2 bungkus. Kita tak boleh masukkan dia semua. Dekat sini kita ada dia punya minyak, kicap ataupun sos cili. Yang ini boleh kita masukkan semua dalam 5 paket. Okey, sekarang kita nak masukkan dia. Sekarang kita masukkan cili yang kita dah sediakan tadi. Dan kita gaul dia. Bau dia pun sedap. Bau dia sedap.
Okey guys, Maggi sedap kita dah siap. Dalam 5 paket lah saya buat. Tengok korang. Maggi sedap kita dah siap. Okey guys. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rizal Tom Yam. Okey, bye.